Hai semua, salam kenal. Aku Resti. Sesuai judulnya, kali ini aku akan unboxing brand asal Korea yang satu ini. Aku beli yang sleeping care set. Boxnya kayak gini ya, warna biru, khas Laneige banget lah. Oke, sampingnya ada tulisan Laneige, terus kayak gitu aja. Terus di atasnya sini juga ada expired date-nya. Di sini expired date-nya 2023. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Aku beli di Shopee kemarin pas Shopee Brand Day. Itu lumayan banget diskonnya. Harganya segini nih. Ini juga ada potongan voucher dari Shopee-nya dan juga dari si Laneige-nya. Oke, nih di bubble wrap semua itemnya. Oke, aku buka dulu semua bubble wrapnya di produknya. Buat kalian yang mau cobain produk Laneige, mending kalian tunggu kayak pas aku beli tuh, pas brand day. Jadi diskonnya lumayan, vouchernya juga banyak, lumayan. Terus ada free giftnya juga. Ini yang basic care trial kit light, ini yang free-nya nih. Oke, kita unboxing dari yang Water Sleeping Mask EX dulu aja kali ya. Ini sama kotaknya biru. Terus di bagian sini, oh ada kegunaannya melembabkan dan menenangkan kulit wajah. Terus ada expired juga 2024. Di sini ada klaimnya, klaim dari si masker ini. Terus ini ada caution and ingredients. Oke, komposisi dari skincare yang satu ini. Ini 70 ml ya isinya. Oke, langsung aja kita buka maskernya. Wanginya udah kecium, guys. Oke, ini tulisannya sama sih sama di kardusnya tadi. Terus, oh ini 12 bulan period after opening-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus kita next ke produk yang gak kalah kerennya, si lip sleeping mask. Ini 20 gram ya guys beratnya. Terus ini ada kegunaan sama cara pakai. Terus ini juga 12 bulan period after opening-nya. Oke, ini juga ada expirednya 2023. Langsung aja kita buka. Susah banget ya. Oke, nah ini dia kaca gitu ya, wadahnya tuh. Oke, tulisannya juga sama sih kayak yang di boxnya tadi. Terus kita dapet spatulanya. Ini lucu banget spatulanya. Coba kita lihat. Nih kayak gini nih bentuknya. Tuh, kelihatan nggak? Tuh kayak gitu. Ada dua sisi. Keren ya. Tapi aku lebih seneng pakai jari sih dibanding pakai spatula kalau pakai sleeping mask. Oke, terus cuma ada kertasnya. Next ke Good Night Kit. Ini ada 3 item. Ini hadiah free giftnya juga, tapi udah satu paket gitu saat pembelian si care set ini. Langsung aja kita buka. Masih kayak gini. Oh, dari bawah. Oke. Nah, ini dia. Ini si sleeping mask 3 gram. Lip sleeping mask. Sama sih kayak tadi. Terus dapat apa lagi? Oh, dapat Chicha sleeping mask. Ini 10 ml ya kemasannya. Expirednya 2024, masih lama.
Selanjutnya yang terakhir, nah ini sama Water Sleeping Mask. Kalau yang ini 15 mili. Oke, buat kalian yang bingung ini kemasannya tuh ukurannya kira-kira seberapa sih? Nih, kira-kira satu botol aqua guys buat yang lip sleeping mask. Terus kalau yang chicha sleeping mask itu kurang lebih juga sama kayak ini. Lebih besar sedikit ya. Tuh, segitu. Oke. Nah, kalau yang water sleeping mask lebih besar lah, soalnya juga kan 15 mili dia. Oke. Kita coba aja langsung buka. Gimana sih dalamnya isinya buat si lip sleeping mask ini? Tuh warnanya kayak gitu tuh. Peach gitu. Kira-kira aku perlu nggak ya bikin first impressionnya gitu? Atau mungkin battle sama lip sleeping mask lainnya? Atau mungkin produk lokal? Komen di bawah ya guys kalau mau. Terus kalau ini water sleeping masknya, coba kita buka. Rada susah ya. Sebentar. Oke. Nah, ini dia dalamnya creamy gitu ya, creamy. Milky gitu. Terus selanjutnya yang chicha sleeping mask 10 ml. Ini sama creamy tapi kayaknya lebih creamy banget ya. Milky gitu, lebih putih lagi. Komen ya guys, perlu first impressionnya atau enggak, karena udah banyak banget sebenarnya yang review. Terus ini ada multi deep cleanser 30 ml, ini free giftnya juga buat cuci muka ya kalau nggak salah ya. Sama ada cleansing water, ini dia 30 ml buat ngilangin make up gitu, kayak make up remover lah. Nah, terus terakhir ini dia Basic Care Trial Kit Set. Ini free gift juga. Banyak banget ya emang free giftnya tuh. Tapi emang mungil-mungil gitu guys. Kayak kita tuh dipaksa buat nyobain. Ini 15 mili si Essential Brighter. Terus ini Essential Balancing Emulsion Light 15 mili juga. Nih, kira-kira ukuran panjang botolnya itu seklingking lah. Walaupun klingking kita juga beda-beda ya. Tapi kurang lebih ya segitu. Namanya juga free gift. Kalau kata David Gadget In, dunia tidak seindah itu. Nah, ini juga sama karena juga 15 mili. Oh, ini Essential Balancing, sorry, bukan Brighter. Nah, kalau yang ini 30 ml, tapi tingginya kurang lebih sama lah. Sama si Emulsion. Oh iya, tadi ketinggalan. Jadi ternyata di Water Sleeping Mask-nya si Laneige itu ada dapet spatula guys. Kayak gini nih bentuknya. Bening gitu warnanya, terus ada tulisan Laneige-nya. Oke, itu tadi unboxing Laneige Care Set-nya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you, bye-bye.